Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan keempat. Okey, kami akan buat penentanganlah tentang hasil pada bab yang tugasan, iaitu bab yang kedua. Okey, untuk bab yang kedua ni, pembentang pertamanya adalah Syahira Hamidun. Okay, saya akan bentangkan tentang pemulihan dan pembelajaran bahasa. Dalam pemulihan bahasa ini, subjek kajian dia terbahagi kepada dua, iaitu kanak-kanak dan orang dewasa. Secara umumnya, orang mengetahui bahawa subjek kajian bagi pemulihan ini hanya untuk kanak-kanak, tetapi ia tidak sepenuhnya kepada kanak-kanak dan ia juga termasuk dalam orang dewasa. Perbezaan pemulihan antara kanak-kanak dan orang dewasa ini waktu pemulihan bahasa mereka, sehingga wujud perbezaan antara pemulihan dengan pembelajaran. Dan istilah pemerolehan ini digunakan dalam proses penguasaan bahasa pertama dan proses perkembangan seseorang manusia sejak mereka dilahirkan. Dan istilah bagi pembelajaran digunakan dalam proses belajar bahasa. Umumnya bahasa yang dipelajari formal di sekolah ataupun bahasa kedua ataupun bahasa yang ketiga. Dan istilah pembelajaran ini setelah menguasai bahasa pertama. Okey, sekarang saya akan bentangkan tentang proses pembelajaran bahasa. Proses pembelajaran bahasa ini ia mengambil masa yang lama. Ia bukannya suatu yang kita boleh jangkakan waktunya. Dan ia merupakan bahasa kompleks dengan bunyi, perkataan, tata bahasa dan cara jelaskan makna. Sistemnya adalah berbeza dan memerlukan pengurusan semula pemikiran, pendedahan dan banyak latihan yang mencukupi. Okey, belajar bahasa bahasa secara sedikit-sedikit, tetapi dengan tekanlah belajar bahasa tersebut. Okey, bahasa masa yang dicadangkan untuk belajar bahasa ini adalah 30 minit selama sehari. Setiap hari 30 minit. Okey, pasti cara penguasaan dia tidak sama dengan cara penguasaan setiap individu. Individu perlu menguasainya dengan yang berbeza lah, masa yang berbeza. Contoh, bahasa pertama ni dipelajari sejak seseorang itu dilahirkan, dan bahasa kedua pula ia memerlukan daya usaha yang lebih gigih dan perancangan yang teliti. Seterusnya saya akan akan berikan pembentangan seterusnya kepada Syahira Amran. Baiklah, saya akan bincangkan tentang proses pembelajaran bahasa berterusan. Pengetahuan bahasa pertama ni diperoleh sejak dari kecil, dan perbezaannya bahasa ibunda diperoleh melalui persekitaran dan ibu bapa. Kalau untuk bahasa kedua, dia diperoleh melalui formal, iaitu dalam situasi yang formal dan situasi yang formal. Dia punya. Apabila mencari suatu bahasa, dia ada matlamat tertentu. Sebagai contoh, macam apabila kita belajar bahasa kedua, kita akan membentuk satu sistem baru dalam fikiran kita. Dan sebagai contoh, kanak-kanak dia belajar past tense dan present tense. Contoh kalau present tense, I walk. Walk. Okay. Dan kalau past tense, walk. Ada ED. Betul. Dan bila kita baca bila mereka mempelajari benda tersebut, mereka akan menganggap ada pola tersendiri. Maksudnya, contoh bila untuk perkataan go, mereka akan, untuk pastikan mereka akan cakap G-O-E-D, good. Dan hal ini akan diperbetulkan oleh ibu bapa mereka atau orang lain yang lebih mahir, dan mereka tahu lah kesalahan mereka. Dan hal ini berlakunya hipotesis. Mereka membuat hipotesis dan mereka membentuk hipotesis, mereka mencuba dan seterusnya memperbaiki hipotesis itu. Selepas mereka tahu tentang contoh sebenarnya go untuk pastennya bukan good tetapi when. Ini proses ini dipanggil penganggaran. Dan seterusnya pertanyaan-pertanyaan kepada Khairul. Seterusnya adalah pembelajaran bahasa memberi impak. Yang pembelajaran bahasa memberi impak kepada pertama orang dewasa. Untuk orang dewasa untuk belajar bahasa kedua, bagi mereka tak begitu selesa untuk belajar bahasa kedua sebabnya
apabila mereka belajar bahasa kedua, mereka rasa seperti kanak-kanak dan rasa bodoh sebab kena belajar bahasa baru. Dan mereka terpaksa memaksa diri mereka untuk hafal dan mencari perkataan yang baru untuk belajar. Yang kedua, impak kepada orang dewasa adalah mereka akan rasa kecewa. Kecewa sebab mereka perlu ambil masa yang panjang untuk mempelajari bahasa kedua. Dan tapi bagi kanak-kanak, impak untuk kanak-kanak, mereka mudah belajar. Sebabnya mereka ada fikiran yang kompleks, bermaksud mereka suka berkomunikasi apa je. Jadi penerimaan mereka senang. Okay, yang seterusnya adalah kesukaran belajar bahasa kedua. Ada sesetengah individu yang sukar untuk proses maklumat selain bahasa ibu dan mereka. Jadi, jika anda ada beberapa tanda-tanda ni ataupun anda bertanya pada diri anda seperti pertama, adakah anda sukar untuk membaca, menulis dan mengeja bahasa pertama? Ataupun kedua, apabila anda ingin belajar bahasa kedua, anda perlukan bantuan yang khas. Dan yang ketiga, anda pergi kelas belajar bahasa asing tetapi anda kena belajar bersungguh-sungguh sedangkan orang lain belajar dengan mudah je. Jadi kalau ada tiga tanda ni, maksudnya anda perlu belajar dalam kelas yang lebih rancang untuk melatih diri anda supaya belajar dengan lebih berkesan. Yang seterusnya, okay, baik, saya akan berbentang atau bukanlah akan bincang sikitlah, berbincang, berdiskusi dan share lah untuk berkongsi tentang pengaruh kognisi dalam penguasaan bahasa. Seperti mana kita tahu, kognisi ni merupakan satu proses proses mental yang mengubah sesuatu maklumat yang kita terima. Contoh kita melihat phone atau telefon bimbit. Okey, telefon bimbit, sebelum kita keluarkan perkataan tu, dia berlaku proses dalam mental kita terlebih dahulu. Dan selepas itulah kita akan keluar dekat, okey, kita keluar dengan perkataan itu adalah handphone. Okey, baik. Dia kognisi ni dia main peranan penting yang dalam menentukan maklumat yang ada dalam fikiran dan disalurkan dengan baik supaya audiennya memahami tentang apa yang ingin disampaikan. Dan dia bergantung pada kelompok umur. Seperti kita tahu, masa kita kecil kita hanya mempunyai vocab ataupun tata bahasa yang yang kurang berbanding bila kita dah dewasa. Sebagai contoh, dulu kita pandai panggil ibu sahaja dan bapa sahaja. Dan bila kita dewasa, meningkat dewasa, tata bahasa kita semakin tinggi ataupun vocab dalam bahasa Inggerisnya, vocab kita semakin tinggi. Okey, dia berikut laras lah, pembenaran semakin tinggi daripada kecil ke dewasa. So kognisi ni memang penting lah sebab dia memahami terlebih dahulu, dia proses berfikir sebelum dia keluar, and then dia cek, dan seterusnya dia akan tahu apa itu benda itu dan keluar dengan perbendaraan atau kata-kata katalah. Okey, baiknya kognisi dia berperanan dalam jana idea. Dia jana idea buat konsep daripada konteks untuk jadikan input kepada kognisi bagi membantu seseorang menyampaikan maklumat itu dalam satu proses komunikasi yang bermakna. So kognisi ni sangat penting untuk kita berfikir terlebih dahulu sebelum untuk memahamkan audien dan juga untuk memastikan maklumat yang disampaikan itu jelas. Okey, kognisi juga dia mempengaruhi perangai juga. Kita tahu kalau kita akan keluar dengan kata-kata kasar sebagai contohnya, itu bukan satu proses kognisi di mana dia mempengaruhi kita punya perangai tu, behaviorism kita tu. So jadi itulah kognisi yang saya dapat sampaikan daripada tajuknya pengaruh kognisi dalam penguasaan bahasa. Jadi tegasnya, proses komunikasi mempunyai hubung kaitnya dengan proses kognisi manusia. So kita orang cakap berfikir dahulu sebelum bertindak atau bercakap. The proses dan konteks ni sebelum bercakap. So itulah kognisi yang kita faham. Okay. So Okay. Seterusnya pembentangan kita atau penyanyian kita akan diteruskan oleh saudari Atira. Saya Atira Fitri, saya ambil gangguan proses berbahasa bagi pada dua. Satu daripada alat artikulasi dan satu lagi gangguan bertutur. Alat artikulasi ni bahagian dalam ni lah yang macam kita tahu. Bila pita suara terganggu ni, suara akan serak dan hilang. Jadi susah nak berbahasa. Gangguan lah. Lepas tu kemudian. Paru-paru terganggu. Nada suara pun jadi halus dan putus-putus. So orang sakit ni, kira macam kalau orang stroke ni,
susah nak bercakap. Gitu lah. Pasal sebab dia punya alat tugas sebagai contohnya yang sengit ke apa kan. Sebab ini pun bukan alat artikulasi. Lidah je gigi bukan kan? Gigi pun ada semua dia, ni bukan alat artikulasi. Belangit. 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 Gigi keras, gigi lembut tak kan? Beletusan. Dia gangguan bertutur. Gangguan bertutur. Gangguan bertutur ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 5. Baik kepada 5. Dysarthria. Untuk lafaz yang tidak jelas tapi ujaran dia betul, kita boleh faham. Cuma dia lafaz dia macam tak betul. Lepas tu kemudian agnosia atau demensia. Ni gangguan dalam happy lah. Ni gangguan dalam memformulasikan idea. Kemudian aleksi. Aleksi ni gangguan kemampuan untuk baca. Bila tak membaca dia susah nak berbahasa, betul tak? Kemudian agrafia. Ni gangguan kemampuan untuk menulis. Bila dia bersangkut lah berbahasa. Last sekali disleksia yang selalu disleksia ni yang selalu kita tahulah yang dia reflect pada ni macam terbalik-terbalik tu. Itu pun masalah untuk berbahasa juga. Kerana dia suka untuk menyebut perkataan yang agak panjang. Bila tulisan tu agak panjang, dia akan takut nak baca. Sebab tulisan tu akan menari-nari kan gunanya. Kemudian dia ni kurang bahan bacaan. Bila dah panjang sangat, dah malas nak baca. Jadi itulah masalah dia datang untuk berbahasa. Kemudian dia jarang jumpa komuniti. Macam bila dia tak reti nak berbahasa, dia malu kan. Jadi dia susah dia nak berbahasa, asingkan diri. Lepas tu last kali, akhir kali media masa ni kurang menggunakan bahasa yang dipelajari. Macam media masa sekarang kan suka bahasa Inggeris kan. Jadi orang yang tahu bahasa Melayu ni dia kurang nak ambil tahu. Jadi inilah ada jadi masalah gangguan untuk bertutur. Sedangkan bahasa Melayu pun dah kurang, belajar bahasa Inggeris pun lagilah. Lagilah kurang. Okay. Jadi itulah yang kami dapat garapkan daripada bab 2 yang ditugaskan oleh Ayanda. Jadi sedikit semangat kami telah pelajarinya dan insyaAllah akan diimplementasi dalam pengajaran dan perbelajaran kami nanti, iaitu cara dalam berkomunikasi dengan berkesan. InsyaAllah. Okay. Assalamualaikum. Jangan lupa beli buku Ayanda.